Luar biasa, masakan terbaru lagi, ikan kaleng lada pedas cabai ya, kuah ya, bersama satu porsi nasi, porsi jumbo nih, tapi biasa masaknya, takarannya udah dikit, tapi isi nasinya banyak ya. Nah, ini cabenya ini sudah maksudnya beberapa hari dibeli, jadi cabenya setengah kering ini. Saya coba kuahnya ya. Jadi ikan kaleng terbaru ini, kalau nggak salah tadi mereknya Lagos. Rasanya ada asam dikit ya. Ya, rasa asam, rasa wangi, dan rasa pedas. Pedasnya pedas lada ya. Mantap dah. Kipas-kipas dulu. Ya. Kuahnya saja sudah enak ini. Ya. Ikannya ini besar-besar, ikan kaleng loh. Nah. Ya. Ah, masih segar kelihatan ikannya ya. Nah, saya makan ini yang paling jumbonya, besar ya. Rasa ikan kaleng aslinya terasa ini. Berarti enak ya. Ditambah kuahnya yang enak. Sangat enak setelah dicampur dengan nasi ini ya. Jadi masakan dari Cafe Emas Berlian. Luar biasa. Enak. Delicious, nyaman benar. Ini tidak kalah dengan makanan di restoran sudah ya. Rasanya ini luar biasa. Wow. Nasinya sama kuah saja sudah enak. Luar biasa aja deh. Ladanya terasa sekali. Nafsu makanya. Ikannya jadi wangi. Jadi satu potong ini ikan bisa satu porsi nasi. Luar biasa juga ya.
enak, puas, nyaman, haucet, luar biasa, amazing. Selesai makan ikan dan nasinya satu porsi, luar biasa ya. Satu, dua jeruk. Jeruknya ini kulitnya sudah dicuci, jadi sudah aman, langsung dimakan ini ya, habis dikupas. Minumnya terakhir ya, karena ada promosi minum tadi. Tapi masakan sudah, bukan minuman Clio-nya. Minuman Clio-nya enak juga ya. Saya suka beli ini selama di Bangka ya. Nah, ya jeruknya ya, jeruk Kalimantan ini. Manis. Lumayan manis. Promosi lagi untuk jeruk Kalimantan ya. Jadi habis makan harus minum air putih supaya tambah sehat. Oke, sekian. Nah, semoga Anda puas tontonnya. Selesai ya. Anda puas tekan subscribe, like, kasih komen, bagikan kepada teman. Oke, sekian.